Ini adalah SeaWorld Ancol, salah satu akuarium paling legendaris di Indonesia. Hari ini aku akan mengajak Weda dan juga Lucky untuk berkeliling di dalam SeaWorld Ancol. Kita akan lihat koleksi satwa air yang ada di dalam. Kita juga udah ditemanin sama Bro Jafar nih ya. Kita akan masuk ke dalam karena Bro ini hafal semua koleksi hewan yang ada di dalam. Ada berapa? Itu ada banyak sih, cuman kita udah kelompokin beberapa akuariumnya. Oh, udah dikelompok-kelompokan. Iya. Ada ribuan, Bro. Iya, enggak nyampe ribuan sih, ratusan. Guys, banyak banget guys ya, kita lihat langsung. Ini dia teman-teman, yang pertama kita ada tank, ini adalah river ya? Iya, ini ada river view, kita punya ikan-ikan yang ada di sungai. Jadi di SeaWorld itu kita udah kelompokin ikan-ikannya. Ini langsung kom tank, ada banyak. Tanknya juga bersih teman-teman, bisa lihat sendiri, clear. Bisa lihat ikannya dengan bagus. Ini banyak, satu tank aja udah ada ratusan nih bang ya? Iya, kita udah di sini udah seratusan. Ini kacanya juga kaca lengkung ya? Iya, kaca lengkung. Ini filternya di mana ini pak? Belakang ya? Filter? Bisa di belakang. Tank berikutnya bikin aku kagum guys. Ukuran ikannya guys 2 meter lebih guys. Ini ada yang 3 meter gak bang? Ini bisa, ini gila. 3 meter. Ini 3 meter teman-teman. Ini ikan Arapaima 3 meter. Dan gak cuma satu, ada beberapa ekor. 3 ekor yang gede Arapaima. Ini yang 3 meter. Sumpah gede banget. Ada catfish juga tadi itu. Ada ikan yang warna putih juga. Size-nya gede-gede banget ya. Kalau akuarium ini namanya Amazonia. Oh ini udah Amazon. Iya ini Amazonia. Ini ikan-ikan yang ada di pulau Amazon. Salah satunya Arapaima ini yang gede, bisa sampai 3 meter. Teman-teman lihat di belakangku, rame banget guys. Orangnya ada ribuan orang. Mereka semua lagi nonton. Di sini lagi ada pertunjukan proses feeding piranha. Berikutnya kita akan lihat, ini adalah tank khusus untuk spesies-spesies hiu. Tapi hiunya campur ya bang ya? Iya, jadi di sini kita punya dua spesies. Yang pertama ada hiu sirip hitam, yang kedua ada hiu buto. Jadi yang sirip hitam itu terkenal ya, ya. Namanya black tip. Yang ini hiu buto. Hiu buto. Hiu buto yang itu, lagi nangkring. Bisa tidur guys, ini aku baru pertama kali lihat ikan diem guys, tuh. Jadi emang hiu buto ini ikan nokturnal. Oh, aktifnya malam hari, betul. Mantep guys, aku paling suka hiu guys. Nih, kelihatannya tuh kayak garang gitu. Ini tanknya juga ukurannya besar banget, teman-teman lihat tuh sampai atas. Tinggi tanknya mungkin 5 meter ya bang? 5 meter ya, tapi diameternya lumayan besar. Ini ada satu yang unik banget guys. Ini kreatif banget. Mungkin aku baru pertama kali lihat di seluruh dunia nih. Mobilnya ini mobil asli yang dimodif jadi akuarium. Kita lihat, itu isinya ikan parrot tuh. Ikan parrot semua guys. Cuman itu ininya artifisial guys, tanamannya itu, tanamannya bukan tanaman asli. Ih keren banget ini. Desain-desainnya juga, itu atasnya ada ikan juga itu, ikan terbang. Kita masuk ke areal jellyfish ya teman-teman ya. Dan ini ada salah satu spesiesnya yaitu spotted jellyfish. Ada satu ekor nih panjang banget, ekornya terurai gitu. Tapi nggak tahu itu ekor atau kaki guys ya. Panjangnya aja tuh 1 meteran ya kali ya Luke ya. Dan dia tuh ke atas. Dia tuh nyari mau makan ikan itu ya? Nggak tahu aku, dia ngejar ikan guys. Ikan kecil ya kan? Ikan kecil. Kita cari lagi yuk. Ini ada yang mager tadi, mana dia? Ah ini. Ini jellyfishnya memang tipikalnya diem begini ya guys. Ini beda lagi jenisnya. Kalian lihat bentuknya nggak panjang seperti yang sebelumnya. Jellyfish ini bagusnya kalau dikasih lampu-lampu begini, dia kayak seolah-olah jadi berubah-berubah warna terus. Karena warna aslinya itu memang kayak putih-putih, bening gitu. Nah ini guys, yang paling bagus guys. Ini adalah replika dari jellyfish dibuat dari botol bekas. Jadi kalau teman-teman punya botol plastik bekas, bisa dibuat hiasan kayak gini. Ini kerajinan-kerajinan tangan. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Di sini tempatnya gelap banget. Yang ini ukurannya kecil ini, upside down jellyfish. Jadi memang dia posisinya upside down, terbalik ini. Biasanya kalau yang mahal warna emas. Beda motor itu, Pak. Guys, ini ukurannya kecil-kecil banget terus warnanya cakep, ada biru-birunya gitu. Tuh. Bang, ini emang dia nggak bakal naik turun gitu. Nah, jadi kalau upside down ini emang dia berenangnya ke bawah. Oh, gitu. Jadi makanya dia kebalik kayak begini. Bukan dia terbalik, tapi emang dia berenangnya ke bawah. Tapi dia beracun, Bang. Dia enggak. Baik nih, baik. Baik. Coba kalau dia dikasih lautan yang dalam, ke bawah terus dia balik. Sampai mentok. Biasanya ada lagu, sampai bawah, sampai bawah, gitu. Terus sampai bawah dia. Sebentar lagi aku akan ajak kalian masuk ke museum ya, teman-teman ya. Museum zoologi untuk ikan ya. Tapi sebelum masuk, kita bisa lihat salah satu akuarium lagi. Di mana sebenarnya akuarium ini adalah salah satu akuarium utama yang ada di SeaWorld Ancol ini, teman-teman. Tapi ini adalah hanya dari satu sisinya. Nanti aku akan ajak kalian lihat dari belakang. Karena kalau dari belakang kita bisa lihat lebih besar lagi. Di sini ikannya kompeteng ya, jadi nyampur banyak ikannya dan gede-gede banget nih size-nya nih. Sumpah guys, itu jumlah ikannya banyak banget. Nanti aku akan kasih lihat kalian pertunjukan keren banget. Ini cuma ada di SeaWorld Ancol, aku baru pertama kali. Kita akan lihat atraksi barongsai di bawah air. Ini guys ya, panjangnya 1 meter ya, ada ya, Luke ya.
Ada. 1 meter lebih lah, 120 lah kira-kira. Tapi ada yang mager juga di sini ini. Diem doang dari tadi nih, yang putih nih. Batu itu, Pak. Lah, ikan ini ikan ini yang putih. Serius? Ini ikan. Tuh gerak-gerak tuh insangnya tuh. Ini kita udah masuk ke dalam museum yang tadi aku ceritakan. Ini semuanya hewan-hewan asli dari lautan diawetkan. Jadi ini adalah octopus alias gurita, teman-teman. Kalian bisa lihat tentakel-tentakelnya nih. Nah, ini katanya hewan yang bisa nyembur tinta. Wow, ini ada giant spider crab, salah satu kepiting dengan ukuran terbesar di dunia nih. Ini bahkan ukurannya tuh bisa lebih besar lagi nanti. Ini cumi ya? Ini udang, makanan favoritku nih. Di sebelahnya ada ikan nih. Wah, nggak ada matanya, Lup. Namanya adalah Tawny Tinselfish. Ini dia. Ada ikan yang besar, Lup. Ini, Lup. Sini yang tengah ini besar. Wow, coba kamu di situ. Aku di sini. Kelihatan nggak? Ini adalah salah satu raja ikan, guys. Nih, King of the Sea. Raja laut, teman-teman. Namanya adalah Koelakakan namanya. Kuno gitu, guys. Purba dia. Jadi buat kalian semua nih, teman-teman yang nonton video ini, kalian kalau mau datang ke SeaWorld Ancol ini, kalian nggak cuma bisa rekreasi ya, tapi kalian juga bisa dapat ilmu, kalian bisa dapat edukasi lah gitu. Di sini kita bisa belajar dan mengenal lebih dalam lagi sama kehidupan laut. Ini adalah salah satu ruangan terbaru yang ada di sini, teman-teman. Ini namanya adalah Digital Gallery ya. Tetap masih ada di SeaWorld Ancol. Di sini ada kerangka-kerangka ikan. Nah, ini keren banget, guys. Kalau kalian scan, di sini tuh ada barcode-barcode-nya gitu, guys ya. Nah, kalau kita scan, nanti kita bisa lihat ikan aslinya di handphone kita langsung, teman-teman. Nah, di sisi dinding yang sini ada banyak interaktif games nih, kayak ini ya. Adiknya lagi main. Oh, dia lagi mainin. Dia sebenarnya lagi main apa tahu? Media. Feeding frenzy. Nggak, guys, ini emang aplikasi khusus yang ada di sini ya, teman-teman ya. Sekarang kita tes Lucky main. Kamu kalahkan skor ini loh, 14.000. Kita lihat Lucky bermain, guys. Kecil banget ikannya Lucky. Gimana ya? Awas ada hiu, Lu. Ah, nggak berbakat kamu, Lu. Udah lo, kita lihat-lihat ikan lebih bagus. Sekarang kita lagi ada di bagian atas dari tank utamanya, teman-teman. Kalian lihat nih, gede banget size-nya ya. Kita bisa lihat top view dari sini, lihat ikan-ikannya semua. Ini berapa panjang lebarnya, Bang? Ini kedalamannya 5 meter. Dalamnya 5 meter? 5 sampai 6 meter. Panjangnya dia yang panjang banget. Bisa sampai 90-100 meter. Panjang banget. Coba bayangin kalau kita berenang di situ. Weda mau berenang? Boleh, Pak, kalau dikasih. Boleh, pakai wetsuit nanti. Ekstrim, ekstrim. Ini lebih bagus, guys. Sumpah, mobil langsung dirubah jadi akuarium. Ini bikinnya susah nih. Kalau salah dikit bocor nih. Udah dibikin solid, mati semua, guys. Lihat. Bagian setirnya masih ada. Nah, ini mobil asli, guys ya. Ini mobil Mercy asli, guys. Mercy seri A kalau nggak salah ini. Masih asli. Kalian mau lihat kita bikin kayak gini? 2 juta likes. Ya, Luk, ya? Betul. 2 juta likes. Kita buat. Nah, ini dia. Sekarang giliran kita buat lihat piranha. Karena tadi lagi rame banget, karena lagi ada proses feeding. Tapi sekarang udah agak sepi ya areanya ini. Kalian lihat, guys. Ini adalah salah satu ikan yang paling terkenal juga. Ikan piranha, pemakan daging dia, karnivora. Dan ini ganas banget. Kita kalau masukin jari, bisa putus jari kita. Bahaya, guys. Jadi, kita di sini punya piranha sirip merah. Sirip merah? Ya. Ini sirip piranha merah. Red. Oh, bawahnya merah? Iya, betul. Piranha itu nggak bisa hidup sendiri. Kalau sendiri, dia stres justru. Ah, iya benar. Bergrup ya? Ya berkoloni. Berkelompok, gitu. Ini makannya di sini apa, Bang? Kalau di sini sih daging ayam apa sapi ya? Saya oh, daging-dagingan ya? Daging ayam, daging sapi gitu? Iya. Ini juga makannya banyak ya? Sekali ngasih makan ini berkilo-kilo ya? Iya, betul. Banyak sekali. Banyak. Guys, di sini ada penyu, guys. Lihat, guys. Ayo sini. Guys, lihat, guys. Penyunya datang, guys. Sebenarnya ini touchpool, guys ya, kita bisa pegang, interaktif sama hewannya, tapi sekarang udah nggak boleh, guys, karena sejak pandemi nggak bisa. Lihat nih, kita harus cintai penyu ya, lestarikan, karena sekarang jumlahnya udah berkurang nih. Bagus banget, guys, dan ini ukurannya gede banget. Ini kalau kalian angkat nih sendirian nggak kuat, guys, ini berat banget. Kita masuk ke terowongan, Bang. Ini berapa panjang ini? Kalau ini panjangnya 80 meter. Panjang terowongannya aja 80 meter. Oh, ini yang tadi lu bilang kolamnya aja itu 100 meter ya? Iya. Makanya terowongannya aja 80 meter. Jadi kalau masuk keluar sana besok kali ya. Besok. Enggak sampai besok juga, Mas. Ini ada berapa ikan di sini, Bro? Kalau ini main tank kita yang paling banyak ikannya, bisa nyampe ratusan lah pokoknya. Banyak banget. Lihat, guys. Kalian kalau lihat tuh kanan kiri atas ikan semua, dan ini kolam yang tadi kita lihat dari atas. Wow, ini di atas kita. Wow. Keren banget ya.
banget. Keren banget guys, sensasinya mantap. Pari lagi, Pak. Mana? Pari. Gede nih dari ini yang katanya gosipnya orang dikutuk jadi ikan. Anak durhaka gini. Anak durhaka. Itu gosipnya gitu, Bang ya, mitosnya. Oh, ini hiunya lewat, guys. Hiu, tapi yang kecil ini. Ini gede banget. Ini yang tadi kita tengok itu mirip barongsai. Ada barongsai di bawah. Guys, nanti ini akan berenang, guys, barongsainya. Kalau gitu sekarang aku mau ajak kalian buat cari posisi supaya kita dapat tempat duduk buat nonton atraksi barongsai di bawah air. Soalnya rame banget, guys. Kita kalau telat bisa enggak dapat tempat duduk. Jadi pertunjukan barongsai di bawah air ini tuh sambil merayakan Hari Raya Imlek tahun 2023. Dan di SeaWorld ini tuh ada pertunjukan ini selama beberapa hari. Tapi kita datang ini di hari terakhir, jadi kita beruntung banget. Kita masih dapat momennya, ini akan jadi pertunjukan terakhir barongsai di bawah air di SeaWorld kali ini. Ini teman saya yang pertama. Oke, kita Yudis mau lihat ini aja. Mau lihat. Baik, pengunjung. Kami Yudis langsung jauh dari Jakarta, Bandung, ke Jakarta. Terima kasih ya, Bosi Bantoy. Bosi Bantoy. Ya, semuanya mana Angkong? Angkong, terima kasih. Oke, kita akan hadir di sini, di jalan saya. Baik, pengunjung, mengucapkan selamat siang dan selamat menyaksikan. Guys, ini kita beruntung banget ya, kita dikasih tempat yang luar biasa guys ya. Ini di paling depan guys sekarang, malah tadinya kita kan di belakang tuh ya. Kita lihat ya, siap-siap ya, pertunjukan barongsai. Kita akan mengundang Kak Yudis. Kak Yudis, boleh silakan kami persilakan untuk maju ke depan. Apaan nih guys? Kita boleh kasih pinjam mikrofonnya. Kak Yudis, kami ada angpau. Kasih ke pengunjung yang beruntung secara random. Karena ada dua, biar tadi yang satu perempuan, satu laki-laki ya. Bagus ya, kami. Lebih bagus ke depan. Bebas, random yang mana aja. Coba teriak, angpau rawan. Yang paling semangat kira-kira. Yang paling keras tadi. Kita boleh pinjam mikrofonnya. Kanda. Asalnya dari mana? Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung, kasih tepuk tangan dulu teman-teman ya. Ada dua. Tiket menuju berenang atau dua, pilih salah satu. Yang beruntung bisa mendapatkan tiket. Ya. Dan ini? Ya. Udah mau ditukar? Tidak. Mau ini apa kira yang nomor satu? Deal? Oh, tepuk tangan dulu teman-teman ya. Silakan dibaca. Depan. Tiket menuju ke dunia fantasi. Kasih tepuk tangan dulu ya. Bisa diburukan dari hari ini. Sampai nanti kita informasikan ya. Ya, selamat ya. Oke. Kampau nalai. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua ya di sini. Aku pilih satu ya, jadi tadi saya udah lihat yang antusiasnya semangat banget. Yang mana? Ya ini kak. Yang mana? Yang perempuan ya, pakai hijab yang belakang ini? Iya. Yang itu? Kanan. Oh, silakan sini, sini, ya. Tolong beri jalan dulu. Wow, ini terlihatnya kelas banget. Gak ada pilihan nih, ini berenang nih. Berenang? Ke Atlantis, mau tapi mencari, mau berenang? Mau berenang? Ya. Ini tiket buat kamu untuk dua orang. Asik ya. Namanya kak siapa? Andi. Santi dari mana saja? Cianjur. Dari Cianjur. Tepuk tangan dulu untuk kota Cianjur ya teman-teman ya. Oke, silakan kayak ini buat dikasih. Selamat. Selamat lah. Ini adalah hadiah terakhir pada tahun ini. Kasih tepuk tangan dulu semuanya ya. Oke. Berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Dia turun tanpa oksigen guys, lihat guys. Dia tahan nafas kuat banget. Ini ceritanya Dewi Bulan lagi melihat situasi bumi. Lihat tuh, bikin love. Nah, dan kembali kita berikan bukan tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran para kesatria barongsai kami. Yang berusaha tetap dikasih salam. Namun apa yang terjadi? Ada yang aneh. Kau dia? Mereka terlihat lemah dan tak bertenaga. Oh, Dewi Bulannya datang lagi. Dia nolong guys. Dia bawa kayak ramuan obat gitu tuh. Oh, disentuh itu dia. Wah, dewinya terbang keren banget, cus. Ini dalamnya 5 sampai 6 meter. Kami pun saat ini sedang mengolah ramuan tersebut dengan mantra dan pengolahan khusus. Musik.
lagunya Wong Fei Hung ya. Itu lihat. Barongsai dalam air akan bergabung dengan barongsai darat. Terlihat para barongsai ini saling memberi hormat satu sama lain. Karena seluruh rekan-rekan kami berlatih selama 2 minggu. Karena berada di kedalaman 6 sampai 7 meter dengan air bertekanan tinggi, yaitu bervolume 5 juta air laut. Sang Dewa Naga datang Dewa Naga untuk memberikan berkahnya untuk keselamatan para manusia. Keren banget guys. Gimana guys, keren banget tadi guys ya SeaWorld Ancol, dan juga tadi kita udah lihat pertunjukan barongsai di bawah air. Pak, nih teman-teman yang nonton kalau mau datang bisa kemana Pak? Jadi kalau mau lihat lagi nanti mungkin tahun depan ya Kak Yudis. Tahun depan, tapi kan kita bisa lihat ikannya ya. Oh, ikannya selalu langsung datang ke SeaWorld aja. SeaWorld Ancol, ada Instagramnya bro. Apa tuh? @SeaWorld Ancol. Kalian lihat info-info di sana, siapa tahu ada promo menarik atau ada event bagus teman-teman. Terima kasih udah nonton, terima kasih Bapak. Makasih banyak semuanya, bye-bye.